Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun kita berada, baik yang berada di rumah, di perjalanan, atau dimanapun kita, alhamdulillah Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Pada malam hari ini adalah sebuah momentum besar bagi kaum muslimin. Bukan hanya kelompok, bukan hanya sekte, tetapi kaum muslimin pada umumnya memperingati hari yang sangat luar biasa. Bukan hanya pada tataran memperingati, tetapi bagaimana kaum muslimin memaknai malam yang luar biasa ini, yakni malam Isra Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penjelasan tentang peristiwa yang luar biasa, yang istimewa, yang tidak pernah terjadi baik sebelumnya maupun sesudahnya. Karena peristiwa ini adalah peristiwa yang Allah berikan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, sebagai khatamul anbiya, sebagai penutup para nabi. Nabi-nabi sebelumnya tidak diberikan wahyu yang sangat luar biasa seperti ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukan hanya berhenti sampai masjid saja, tetapi bagaimana Allah memperjalankan dari bumi menuju Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Ini merupakan peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah ada dan akal manusia tidak pernah bisa mencerna. Apalagi pada saat itu kendaraan yang ada adalah kuda, unta, dan bigol atau keledai. Sangat tidak masuk akal ketika ketiga-tiganya ini untuk bisa sejauh perjalanan itu, secepat itu untuk bisa sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka disinilah letak keimanan kaum muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menjadi hamba-hamba yang percaya, hamba-hamba yang senantiasa membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya? Maka firman Allah Subhanahu wa taala diawali dengan Subhanalladzi, Maha suci Zat, Alladzi asyra, yang telah memperjalankan bi abdihi, tentang hambanya. Di situ Allah menggunakan kata abdun, seorang hamba, yakni hamba itu adalah jasadia waruhia. Maka ketika Allah memperjalankan hamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua yang ikut pada perjalanan itu, yaitu jasadia dan ruhia. Maka perjalanan yang istimewa ini Allah maktubkan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Isra. Maksud adanya Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah pesan yang akan diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya wahyu yang luar biasa yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad serta umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah dalam rangka, dalam misi, yaitu mewajibkan hambanya untuk dapat melaksanakan sholat. Karena begitu pentingnya sholat ini, maka Allah mi'rodkan, Allah angkat Nabi Muhammad dari dunia menuju alam yang lebih tinggi, yaitu Sidratul Muntaha. Maka dari sini
kita bisa memaknai betapa pentingnya sholat bagi kaum muslimin. Karena itu merupakan tolak ukur apakah seorang dikatakan mukmin ataukah kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Bukhari, farkul muslim wal mukmin tarkus salat. Faman tarakas salat faqad kafara. Pembeda antara seorang mukmin dengan orang kafir adalah tentang salatnya. Faman tarakas salat faqad kafara. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Bisa jadi dia kafir secara amali, dan lebih-lebih dia masuk pada kategori kafir i'tiqadi. Karena saat ini ada golongan yang menganggap sholat itu bukan 5 waktu, tetapi cukup 3 waktu. Maka kita kaum muslimin harus betul-betul menjaga as-salawatul khamsah, sholat yang 5 waktu ini, sebagai bentuk ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjaga waktu-waktu sholat dan mengerjakan dengan khusyuk dan tumakninah dimanapun kita berada. Lebih-lebih kita laksanakan dengan berjamaah. Dengan begitu kita dapat menghidupkan masjid yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-1. Di sana Allah menunjukkan tempat yang istimewa adalah masjid, baik itu Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa. Semua masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita adalah memakmurkan masjid, mengisi dengan kegiatan ibadah dan amalia yang lainnya yang bermanfaat bagi jamaah. Semoga tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi pribadi saya sendiri dan jamaah pada umumnya, baik yang berada di Panti Asuhan Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun yang berada di luar yang melaksanakan aktivitasnya masing-masing. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya. Akhirul kalam, nasru min wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.